Masih tetap kagum dengan Al-Zaitun. Ini kali ketiga saya ke Al-Zaitun. Pesantren modern di Indramayu. 17 tahun lalu ke Al-Zaitun. Tahun 2004. Ketika saya bergabung di majalah Tokoh Indonesia. Saya dua kali berkunjung ketika itu. Pertama, bersama dengan pimpinan majalah Tokoh Indonesia Chah Robin Simanulang. Kedua, masih di tahun yang sama. Ikut bersama Ketua Umum PGI waktu itu. Dr. A. Ayawangmu dan Wakil Sekretaris PGI, PDT Winata Sairin. Setelah 17 tahun, datang lagi belajar. Kemarin, kami berkunjung bertiga dengan Chah Robin Simanulang, penulis biografi pendirinya Panji Gumilang. Bersama seorang motivator tentang guru etos Johnson Sinamo, kami berkunjung ke sebuah kampus pendidikan modern berbasis pesantren. Disebut Mahat Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah sebuah ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia. Kami bertemu dengan pimpinannya, Syai Dr. H.C. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Selesai dijamu. Dari Al-Zaitun kami diberikan kesempatan lagi untuk berkunjung ke galangan kapal milik Al-Zaitun. Pembuatan kapal di Jalan Pantura, persis di bibir pantai Pantura. Menyaksikan pembuatan kapal, pusat pendidikan yang bermotto, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan budaya perdamaian ini tak pernah berhenti berinovasi. Pesantren yang dikelola di lahan 2000 hektare ini adalah contoh trial pusat toleransi di Indonesia. Ada 1000 staf dan karyawan, ada 5000 santri, dan pengelolaannya mandiri seluruhnya. Al-Zaitun setelah mengelola tanah, ekonomi hijau, kini mengelola laut, ekonomi biru.